selaku Kapolres Kado pada hari ini melaksanakan peninjauan ke pos pengamanan maupun pos pelayanan yang sudah kita dirikan. Ya, saya didampingi oleh para staf saya, dalam hal ini Bapak Kabakop, Pak Kapolantas, dan Kapol Intel. Tujuannya untuk mengecek kesiapsiagaan sarana pendukung, ya, dalam hal ini pos pengamanan dan pos pelayanan. Karena kita ketahui bersama bahwa pemerintah untuk tahun ini memberikan pelonggaran bagi masyarakat, jadi tidak melarang mudik, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi di sini kita mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik, termasuk nantinya juga akan melaksanakan wisata dan juga arus baliknya nanti, sehingga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan arus mudik, arus wisata maupun arus balik nantiasa dapat tetap jaga keamanan dan kesehatan yang sesuai dengan tujuan kita melaksanakan kegiatan pengamanan ini. Mengharapkan agar mudik nantiasa dilaksanakan dengan aman dan sehat. Nah, ini sebagai wujud kepedulian kita Indonesia, Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Kado, terhadap kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Nanti kita juga akan cek beberapa lokasi-lokasi yang kemungkinan dijadikan sebagai objek tujuan masyarakat, sehingga kita pastikan bahwa lokasi tersebut senantiasa aman dan sehat.